Pemirsa, polisi menggelar olah TKP di lokasi tertembaknya seorang wartawan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diautopsi. Isak tangis rekan dan keluarga korban pecah saat jenazah akan dimasukkan ke dalam ambulans setelah selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Usai diotopsi, jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Pematang Siantar. Personel gabungan Satreskrim Polres Simalungun bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara melakukan olah TKP di lokasi penembakan seorang wartawan. Pada olah TKP, aparat memasang garis polisi di sekitar mobil putih, tempat pertama kali korban ditemukan warga. Polisi juga menyita sejumlah barang-barang yang diduga milik korban. Akan terhadap seorang yang kami sudah temukan identitasnya, berasal dari keluarga korban, yaitu istrinya, dan yang bersangkutan berprofesi sebagai pemilik salah satu media online. Sebelumnya korban yang diketahui berprofesi sebagai wartawan media online ditemukan warga bersimbah darah di dalam mobilnya. Lokasi penemuan berada 300 meter sebelum rumah korban. Korban diketahui tewas akibat tertembak di bagian perut dan paha kiri. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darma Setiawan, iNews melaporkan.